Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Veteran Peto. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Makin tenar, Veteran Peto kini didapuk sebagai host program Jelajah Alam. Denny Sumargo punya panggilan khusus untuk Veteran. Nama Veteran Peto Putra Onsu saat ini memang tengah ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, anak muda bertalenta ini selain memiliki kesibukan sebagai penyanyi, kini ia didapuk sebagai host. Membawakan sebuah program bertema jelajah alam, aksi Veteran Peto telah ditunggu-tunggu oleh banyak fans yang mengidolakannya. Dalam unggahan akun Instagram program televisi My Trip My Adventure, terdapat unggahan video aksi Veteran Peto bersama Denny Sumargo. Dalam unggahan tersebut dituliskan ucapan selamat datang pada Veteran Peto yang telah masuk menjadi salah satu bagian dari program jelajah MTMA. Pada video singkat tersebut menampilkan keseruan Veteran dan Denny berada di Curug Indah, Jawa Barat. Selamat datang Veteran Peto Putra Onsu di MTMA. Jangan lupa nonton ya guys. Buat lo yang gak sabar, harap sabar ya. Ini ujian guys. Begitu katanya. Tulis pada akun resmi My Trip My Adventure. Keseruan singkat yang dibagikan pada akun Instagram tersebut rupanya membuat banyak penggemar tak sabar untuk menunggu aksi keren Veteran Peto dan Denny Sumargo. Keseruan tersebut rupanya juga dibagikan oleh Denny Sumargo dalam unggahan fotonya dalam akun Instagram miliknya @sumargodenny. Unggahan menunjukkan dirinya dan Veteran dengan menggunakan kaos hitam dan membawa ransel tersenyum menghadap kamera. Tak lupa Denny menambahkan caption yang unik, ia memberikan nama panggilan khusus untuk Veteran Peto. Kita akan belajar dan bermain di alam dengan Bento. Nantikan di MTMA Survival. My Trip, My Adventure, tulis Denny Sumargo. Denny Sumargo yang menyebut nama Veteran Peto dengan Bento rupanya mendapat banyak perhatian publik. Seorang pengikut menanyakan perihal nama yang diberikan oleh Densu. Panggilan Denny Sumargo pada Veteran Peto yang menyebutnya Bento. Bento, panggilan akrab ya kak? Tanya Imtala. Iya ya, katanya panggilannya Bento, aku taunya sih begitu. Balas Denny Sumargo. Setelah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut, ada seorang fans yang menjelaskan bahwa Bento adalah panggilan Veteran Peto saat berada di kampung. Banyak yang menganggap keduanya cocok dengan sebutan yang diberikan.